Kembali lagi di channel M Moto Vlog. Kali ini review. Ini motor yang punya Tiger dulu, yang Tiger modif awal itu, yang video pertama Tiger itu. Itu Tigernya dijual ganti Mega Pro ini. Nggak tahu kenapa dijual. Oke, langsung saja. Ini dia motornya. Boom. Ini anaknya dapatnya itu 11,5. Ini langsung dapat apa ya? Ini velgnya ini langsung dapat anaknya. Langsung dapat dari anaknya yang punya motor ini yang sebelumnya dibeli itu. Pokoknya ini ya kiranya velg depan belakang ini mungkin 300 lah. Depan belakang 300. Ini sayangnya dilepas ya. Ini velg DDR ini. DDR. Enggak tahu ini ukuran berapa ya. Ini lah pokoknya. Ini. Ya, sekitaran 300 lah velg depan belakang itu. Ini velgnya ini diganti kuning ya. Ini filternya ini dilepas ini, bikin bolong. Ini juga DDR ini yang belakangnya. Masih standaran cuma apa ya, ganti velg sama knalpot sama ini filternya dilepas ini. Ganti velg juga ini velg. Velgnya. Nisannya ini dibuat kayak punyanya CB. Full gitu. Ini apa ini? Stopan belakang di skorletnya hitam. Hitam tembus, hitam transparan. Ini knalpotnya mungkin harganya sekitar 400-an ya. Merek KDX. Ya cuma segitu saja. Ini cuma standar, asli standar. Standar cuma diganti velg aja sama knalpot. Ya udahlah segitu saja lah. Kalau mau motornya masuk YouTube, tinggal kirim video minimal lah 1,5 menit atau 2 menit. Terus kirim 5 fotonya buat ya apa ya, slideshow penutup gitu. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Oke, M Moto Vlog. Bye.